grow together and create an amazing journey with us. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Positivity rate ini sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, vaksinasi COVID-19 rencananya mulai dilakukan pada Januari 2021. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menemukan adanya mutasi virus penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Ternyata sang virus lebih cerdas dan bermutasi.